Kawan-kawan, balik lagi di channel Agrismi. Nah, kali ini kita akan simak revolusi industri. Revolusi industri putus siklus maggot BSF. Nah, kita akan budidaya maggot BSF dan paparkan segala macam trik ya. Bagi teman-teman yang baru ataupun yang baru mulai ataupun yang sudah mulai tapi putus siklus, nah kita akan cari tahu hari ini kawan-kawan semua. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu di sini. Oke, okay? Thank you, Mamen. Ini tips pertama ya Kang, ini udah Kang Ipung juga yang menemani saya di farm. Halo Kang, apa kabar Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat ya Kang? Sehat. Di tengah situasi pandemi, kita tetap semangat ya. Nah ini kita, kemarin kita sempat cerita putus siklus ya Kang? Iya. Tapi kemungkinan kita udah mulai bangkit di sini. Nah, bagi teman-teman yang mengalami pengalaman yang sama ya, kita akan coba sajikan tips dan triknya Kang ya. Bagaimana bangkit dari kubur? Bangkit dari putus siklus. Nah, ini pertama gimana Kang? Ini ada prepupa ya atau pupa ini masih? Yang pertama yang jelas kita ngejar indukan dulu, Mas. Kita ngejar indukan dulu ya. Nah, diperbanyak okay. Indukan. Oke. Okay. Nah, ini kan udah mulai jadi pupa. Oke, okay, ini pupa ya. Pupa. Nah, biasanya untuk pupa sendiri apakah perlu proses sortir atau gimana Kang? Biasanya kalau kita di sini sudah seminggu kan, sudah seminggu. 5 hari kan ada yang belum jadi. Oke, ada yang belum jadi ya. Nah, sortir tetap kita, ya. Kita ayak dulu Mas. Oke, karena kita belum jadi kan turun ke bawah. Oh, jadi seperti ini teman-teman ya. Ya. Masih dengan cara manual tapi mending lah. Manual tapi semi otomatis. Jadi ini yang sudah jadi otomatis akan mengendap di sini ya. Iya, mengendap sini nanti okay. Yang apa belum jadi kan turun ke bawah. Oke, okay, turun ke bawah tuh masih ada pupa-pupa di dalam ya. Pupanya ya. Eh, sorry, prepupa ya. Ya, benar. Nah, ini pupanya nanti kita isolasi lagi ya. Nah, tinggal hasil saanu ayakan. Oke, okay, ini hasil ayakan ya. Ini udah jadi ya, Kang. Ya. Nanti habis dari sini diapain lagi Kang ini, Kang? Mungkin bagi teman-teman yang ingin kita tahu masukkan ini kan berarti udah benar-benar jadi pupa, Mas. Oke. Okay. Benar-benar jadi pupa, soalnya kita juga punya target per 3 hari sekali kita masukkan pupa ke kandang. Oke. Okay. Ini udah benar-benar jadi pupa. Oke. Okay. Lalu kita masukkan ke kandang lalat. Masuk kandang lalat ya. Ini kebetulan kita juga ada prosesi harian ya Kang ya. Iya. Harian untuk namanya nyemprot kandang lalat BSF kita. Nah seperti ini ya. Dengan cara seperti ini tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan apa ya kadar air. Iya, produktivitas telur ataupun namanya tenaga lah dari lalat BSF. Bagusnya memang bukan cuma air bening ya, tapi air gula bagusnya. Cuman karena misalkan kita kasih air gula, otomatis di sini ini banyak semutnya. Nah ini dengan cara seperti ini aja udah cukup ya Kang? Oke, semprotan seperti itu, cara manual is oke. Okay. Tapi misalkan teman-teman ribet dan gak ada waktu ya Kang? Bisa aja taruh gabus yang ada airnya di dalam ini loh. Nah, bisa Kang Ipung pake bisa pakai box di dalam sehingga lalatnya itu bisa nimbrung sendiri di dalam. Cuman ini kita lebih memilih yang cara seperti ini ya. Karena bisa menjangkau lebih luas. Nah, ini kondisi lalat kita ya udah mulai penuh ya. Kita harian panen ini berapa kan dalam kurun waktu revolusi industri ini? Sementara antara 30 sampai 50 gram. 30 sampai 50 gram per hari. Per hari. Tapi kemarin terakhir 2 hari sekali, Kang. Ya. Panen 60 up ya. 60 up. Nah, ini artinya kita sudah mulai berproses kembali, banter lagi, produksinya kuat lagi, insya Allah biar bisa mensupport teman-teman peternak lainnya. Karena per hari kemarin ya 5 Juli itu pakan-pakan ikan itu menaik semua. Makanya dengan cara seperti ini kita bisa membantu lah, sama-sama membantu ataupun buat ternak kita sendiri untuk bisa mengurangi kos pakan ya Kang. Nanti kita juga akan coba bikin inovasi secepatnya lah. Oke kawan-kawan, setelah kita treatment menyemprot ya di kandang lalat, kita akan masuk untuk melihat selanjutnya itu apa. Nah selanjutnya adalah ketika lalat itu sudah bertelur dan kita sudah krokin ya. Nah ini perawatan kita sebagai langkah dari revolusi industri kita ya. Oke, kayaknya lumayan banyak ya Kang. Sore kemarin? Oke, ini hasil kerokan kita sore kemarin nih. Tetasan baru kan?
Berarti ini di set 10 graman ya? Ini 10 atau berapa? 10 gram. Oke, karena biasanya kita emang 10 graman per satu box ya. Nanti hasilnya adalah juga satu box untuk satu biopon ya. Satu biopon. Nanti paling cepat 5 hari setelah penetasan. Oke. Paling lama kita pakai seminggu. Di biopon pembesaran. Oke. Paling lama seminggu setelah kita taruh di sini ya. Ya. Nah, intinya teman-teman yang baru ya, agar ini telurnya bisa netes semua, treatmentnya seperti ini aja, gampangan aja nih. Ya kan, artinya kain ini ya. Ya ini kan sih? Sejenis jaring kan. Jaring lah ya. Jaring, ya. Jaring buat kandang itu. Nanti ini aja ada ini ya. Baby, kawat ya. Iya, baby larvanya ini kan turun ke bawah, Mas. Iya benar, baby larvanya turun ke bawah. Nah, intinya di sini perawatan seperti ini. Ini bisa pakai dedak atau bekatul lah. Ya, bisa. Kalau ini wajib kita ampas tahu karena yang paling murah di sini. Hitungannya paling sekilo maksimal 1000 lah. Tapi di sini kadang-kadang kurang dari 1000, jadi bisa murah. Atau teman-teman sih kan nggak ada ampas tahu ya, bisa apa kira-kira? Bisa pur atau pelet ikan, bisa. Oke, pur atau pelet ikan ya? Ya, intinya buat penetasan semakin tinggi kandungan protein semakin bagus, Mas. Oke, benar. Jadi semakin tinggi pakannya untuk starter itu semakin bagus. Cuman perhitungkan juga apa namanya kosnya ya, Kang? Iya, kos. Oke, jadi ini di sini satu minggu ya? Ini sekitar satu minggu lah. Ini okay. Yang umur 4 hari. Oh, 4 hari turun di biopon apa gimana, Kak? Ini berarti harus sekitar 5 hari turun di biopon. Ini 5 hari ya? Oke, ini 5 hari turun di biopon dan langsung gede ya, Kang? Yang penting pakannya, Mas. Iya, benar, yang penting pakannya ini langsung gede nih. Baru 5 hari setelah turun biopon ya? Hmm. Berarti dari usianya tambah 6 hari, 11 hari 10 hari ya? 10 hari. Oke. Okay. Itu usia 4 hari, Kang. Oke, okay, kita coba lihat baby larvanya seperti apa, Kang. Ini usia 4 hari setelah menetas ya. Kelihatan. Kelihatan enggak? Oh, kecil-kecil sekali ya, teman-teman ya. 4 hari. Nah, ini 4 hari ya dan pakannya tetap ampas tahu ya, Kang. Ampas tahu. Sampai kita dia ampas tahu. Ya sampai dia dipindah ke biopon ini. Pakannya adalah ampas tahu. Kawan-kawan semua. Mas tahu kita beli karungan ya, Kang. Nah, mungkin dalam penetasan ini kendalanya paling apa, Kang? Paling yang paling penting ini kendalanya apa? Ya, kita jaga dari predator semut, Mas. Oh, iya benar. Kita jaga dari predator semut ya. Semut, cicak. Ya. Semut dan cicak itu paling nomor satu nih. Predator unggulan lah ibaratnya ya. Nah, kalau di sini alhamdulillah semutnya enggak ada, Kang. Untuk di indukan meskipun kita enggak pakai ini ya. Apa oli ya? Oli enggak pakai pengaman. Tapi untung enggak ada lah. Tapi bagi teman-teman yang kiranya butuh ya pasang aja oli di kaki-kaki ini ya. Terus sebisa mungkin ya ditutup. Sebisa mungkin ditutup ya. Ditutup pakai jaring. Kenapa, Kang? Biasanya kan lalat hijau ikut Oh iya benar. Biasanya lalat hijau ikut bertelur di sini ya. Nah, itu bahaya juga nih. Alhamdulillah kita itu enggak ada, Mas. Oke, kita enggak ada lalat hijau ya. Nah, ini untuk proses kita revolusi industri ini, Kang. Ini udah berapa box ini yang udah ngisi, Kang? Ini berarti ini 15 yang turun biopon berarti 22. 22 ya. Tambah yang baru ya itu 5, Kang. Nah, itu lumayan. Nah, alhamdulillah kita insya Allah dalam bulan inilah akan ada penambahan yang di belakang, Kang ya. Insya Allah. Biopon baru dan kita tutup atasnya yang penting. Nanti kita akan produksi lebih masif lagi, lebih besar lagi lah. Ini demi teman-teman semua peternak lele ya utamanya. Atau bagi kita sendiri lah, buat farm kita sendiri. Jadi digunakan untuk ternak kita sendiri nantinya. Jadi seperti itu teman-teman, ini treatment kita ya, Kang. Dalam memacu produksi kita yang sempat putus. Tapi nggak apa-apa, nggak perlu patah semangat, nggak perlu patah arang. Insya Allah kalau ada niat, ada motivasi, bisa bangkit lagi. Nah, ini kita mulai bangkit ya teman-teman ya. Kita mulai bangkit, isi 1 biopon, 2 biopon, 3 biopon sampai nanti penuh insya Allah. Ya, agar bisa bermanfaat lagi bagi lingkungan. Oke, okay. Thank you Kang Ipung. Sukses terus ya. Kita bareng-bareng budidaya mangrove di sini dan hasilkan produk-produk berkualitas, bahkan nanti produk turunannya. Oke, okay. Thank you Momen. Yang ingin dolan silahkan, yang ingin main di sini aja datang di Farm Maggot Jatibarang Brebes silahkan.
kontak aja di profil deskripsi kita. Ya, yang belum subscribe silakan subscribe di sini ya. Oke, thank you Mamen. Salam Mamen.